Beliau orang ketiga di Indonesia, ketua MPR. Nah, dengan demikian, pertama sekali yang membuat acara pelantikan itu saya. Dengan koordinasi Kang Rimba sama Kang Badai. Nah, itu di Jakarta. Ini sejarah lagi nih. Saya lanjutkan sejarah Kang Yayat. Jadi, Tarun Derajat ini, kenapa Pak Bambang nunjuk orang Aceh? Karena pada saat awal Pak Bambang mau naik, bingung bagaimana nanti anunya, apa dewan ini beliau itu. Saya bilang, Pak, bismillah aja Pak. Bapak harus menerima, ini amanat Allah. Akhirnya belum menerima, saya pikir saya hanya penasihat atau gimana. Ditunjuk ketua harian. Saya pikir kan, loh, berarti kembali ke saya harus kerja. Nah, itulah pertama sekali ada PON di Irian. Saya ketemu dengan beliau, adinda saya, Bang Muhammad Al-Fatah.